Ini jawabannya. Jadi sebenarnya dulu ayah saya pas waktu awal 80-an, beliau pernah tur ke Eropa. Kebetulan waktu itu juga sempat away days ke Eropa ya, Liverpool, nonton Liverpool FC. Bisa dilihat di postingan Instagram ayah saya ya. Tapi itu cerita ayah saya lah. Ini saya beda lagi kan. Saya sendiri suka Liverpool sebenarnya sejak zaman Spice Boys ya, zamannya Jamie Redknapp, zamannya Steve McManaman, zaman itulah. 90-an awal saya pertama banget suka Liverpool, tapi ya cuma suka gitu-gitu doang ya, nonton-nonton gitu ya. Termasuk salah satunya kalau pas waktu Liverpool yang juara Champions tuh 2005, itu juga saya malah nontonnya cuma di rumah. Waktu yang 2007 yang kalah lawan AC Milan, itu saya nonton di barengan dengan beberapa kawan, tapi ya tetap masih seperti itulah ya, hanya seputar menggilai Liverpool. Sampai akhirnya kemudian waktu Robbie Fowler datang ke sini untuk Liverpool FC Legends yang lawan Persib. Nah, karena saya adalah bobotoh banget, jadi kebetulan waktu itu saya hadir tuh di press conference-nya Robbie Fowler. Dan ketika itu kebetulan bertepatan dengan wafatnya Ann Williams. Jadi saya waktu itu bilang ke Robbie Fowler agar semua yang ada di ruangan press conference saat itu agar mengheningkan cipta untuk memperingati wafatnya Ann Williams. Saya bilang kayak gitu ke Robbie Fowler. Dan sejak saat itu Robbie Fowler terus kemudian ternyata ngomong ke beberapa teman-teman di Liverpool. Datang ke Indonesia, saya manggung di gala dinner mereka ya, saya bermain musik bersama waktu itu barengan dengan The Beaters namanya, itu bandnya Big Reds. Dan si Steven Gerrard waktu itu manajernya, Brendan Rodgers dan lain-lain, mesti semua lengkap lah ada waktu itu pemainnya di gala dinner itu, dan saya manggung di situ.
isu harga tiketnya mahal, kata mereka, dan saya waktu itu menyanggupi. Kemudian dari situ saya semakin banyak intens dikontak oleh kawan-kawan dari Liverpool, ya maksudnya Kopites di sana, Scousers yang memang benar-benar orang asli di sana, dan mereka menamakan diri mereka Spinecop 1906, dan sejak itu saya semakin akrab dengan mereka. Kayak gitu. Oh ya, saya hampir lupa pas waktu Liverpool FC main kesini juga, saya sempat satu tribun dan bareng-barengan dengan Scouser asli, namanya Doc Hetherington. Dan seru lah waktu itu. Beliau juga salah satu yang berperan memperkenalkan saya ke teman-teman Scousers yang lain. Sampai hari ini saya temenan dengan mereka. Terutama banyaknya dari kawan-kawan Spinecop 1906. Seperti itu, jadi ya bentuknya sekarang lebih seperti kayak apa ya, bentuknya sekarang lebih seperti kayak connection aja sih antara Indonesia dengan Liverpool, terutama ya antara Bandung dengan Liverpool, dan antara saya merepresentasikan diri saya sebagai seorang Bobotoh Persib dan mereka sebagai Liverpool FC Kopites. Bendera yang rutin berkibar di The Kop itu adalah dari Indonesia, dan 5 diantaranya dari 6 total bendera, 5 diantaranya itu berasal dari saya. Ini bukan sombong, tapi memang teman-teman Spinecop 1906 waktu itu meminta ke saya untuk boleh gak bendera-bendera itu untuk kami, kata mereka, dan akhirnya saya kirim. Jadi berbanggalah kita orang Indonesia, atau kalian yang suka Liverpool pada khususnya.